Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam perpaduan. Anda bersama saya, Nadir Nordin dalam Pastikan Sahih, edisi Selasa 27 Disember 2022. Saudara, menyebarkan berita palsu dan tidak sahih merupakan kesalahan di bawah Seksyen 505 Kanun Keseksaan atau Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia AKM. Mohon seluruh masyarakat perpaduan untuk mendapatkan maklumat terkini keadaan semasa banjir di publicinfobanjir.water.gov dan laman sesawang www.met.gov.my dan semua media sosial serta memuat turun aplikasi MyCuaca bagi maklumat yang terkini dan sahih. Untuk makluman juga, mulai tahun hadapan 2023, Pastikan Sahih akan bersiaran secara langsung di saluran TV1 pada pukul 4.05 petang. Kita mulakan dengan segmen Sahih. Perkongsian di Facebook page rasmi Menteri Komunikasi Digital yang berhormat Fahmi Fazil berkaitan pesanan kepada masyarakat agar berhati-hati terhadap grup scam yang terdapat dalam aplikasi WhatsApp. Beliau turut meminta orang ramai menyekat atau blok nombor 62877-3888-1475 dan nombor 60712-3815. Beliau juga berpesan sekiranya anda mangsa skam seperti ini, segera hubungi talian 997. Kenyataan media Kementerian Kesihatan Malaysia berkenaan pemantauan rapi perkembangan kejadian jangkitan COVID-19 oleh KKM bagi memastikan langkah pencegahan dan kawalan yang sewajarnya dilaksanakan secara berkesan. Ketua Pengarah WHO tidak menafikan gelombang varian Omicron pada awal 2022 telah menyebabkan berlakunya peningkatan kes dan kematian mendadak. Namun secara keseluruhannya, trend ini berada dalam keadaan terkawal di kebanyakan negara seluruh dunia. Pihak KKM menggesa agar semua individu yang layak tampil untuk mendapatkan vaksin dos penggalak agar populasi Malaysia mendapatkan perlindungan optimum terhadap penyakit COVID-19. Ayuh, masyarakat perpaduan, sama-sama kita amalkan langkah pencegahan, kawalan kendiri dan kesihatan awam dengan mengekalkan rutin mencuci tangan dengan betul dan sempurna menggunakan air dan sabun atau pensanitasi tangan. Amalkan pemakaian pelitup separuh muka dengan betul terutamanya di kawasan yang sesak dan ramai dan sentiasa patuhi TRIS untuk mengurangkan risiko keterukaan iaitu penyakit COVID-19. Ini pula kita ikuti ramalan cuaca signifikan berdasarkan analisis model-model cuaca. Luruan monsun dijangka berlaku sehingga 27 Disember 2022 dan berpotensi membawa angin kencang dan ombak besar di Laut China Selatan, perairan pantai timur Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Pada masa yang sama, penumpuan angin yang berlaku di Sabah dijangka sehingga 28 Disember 2022. Keadaan ini boleh menyebabkan hujan berterusan di kawasan berkenaan. Justeru itu, Met Malaysia telah mengeluarkan amaran hujan berterusan yang kini melibatkan utara Sarawak berkuat kuasa sehingga 26 Disember 2022. Manakala di negeri Sabah sehingga 28 Disember 2022, amaran angin kencang yang laut bergara bagi perairan Laut China Selatan dijangka berterusan sehingga 29 Disember 2022. Manakala perairan Sabah Barat dan Labuan, Sabah Timur Tenggara, Reef North, Labuan Timur, Palawan dan Sulu sehingga 27 Disember 2022. Orang awam adalah dinasihatkan untuk sentiasa merujuk laman sesawang www.met.gov.my dan semua media sosial serta muat turun aplikasi MyCuaca bagi maklumat yang terkini dan sahih. Ini kita bawakan pula kenyataan Menteri Kesihatan yang berhormat Dr. Zaliha Mustafa memandang serius masalah kesesakan di Jabatan Kecemasan dan Trauma di hospital-hospital KKM dan amat memahami situasi yang berlaku ketika ini. KKM telah pun mula merangka pelan dan perancangan bagi menyelesaikan isu kesesakan ini.
Segala pelan dan perancangan ini merupakan perancangan jangka masa panjang yang selaras dengan perkara utama Kertas Putih KKM yang bertujuan untuk memperkasa dan mereformasikan perkhidmatan kesihatan di negara ini. Beliau secara peribadi mengucapkan ribuan terima kasih kepada mereka yang bertungkus lumus memberikan perkhidmatan yang terbaik. Pihak KKM sentiasa peka dengan masalah yang berlaku dan akan terus mencari jalan demi kebajikan dan kesihatan mental warga KKM. Di Facebook page rasmi KPDN berkongsi maklumat mengenai tiga peranan utama dalam mengenai skos sara hidup. Pertama, pengeluar atau peniaga iaitu penawaran dengan pengguna teknologi mengurangkan kos pengeluaran, pengedaran yang efisien meminimumkan kos pengangkutan dan tidak mencatut dan menyorok bekalan barangan. Kedua adalah pengguna iaitu permintaan. Perlulah bijak memaksimalkan penjimatan, sesuaikan gaya hidup mengikut kemampuan diri kita. Literasi kewangan yang baik serta cari peluang untuk meningkatkan pendapatan. Yang ketiga adalah kerajaan iaitu perundangan, polisi fisikal yang mampan serta subsidi bersasar bagi mengurangkan ketirisan. Dengan ini, kita mampu mencapai kos sara hidup yang lestari. Pernahkah anda mendengar mencegah penyakit mental lebih baik daripada merawat atau mengubati? Ya, ini adalah benar sekali. Rawatan kesihatan mental bagi kecelaruan atau penyakit mental boleh dirawat pada peringkat awal dengan mendapatkan temujanji di fasiliti kesihatan seperti klinik kesihatan atau hospital berdekatan dengan rumah atau tempat kerja anda. Saringan Minda Sihat adalah digalakkan kepada orang awam bagi mengetahui tahap kesihatan diri secara mental, emosi dan fizikal. Hal ini kerana kesihatan diri dan mental sejahtera adalah sangat penting, terutamanya dalam era mencabar ini. Untuk mendapatkan perkhidmatan telekaunseling, sokongan sosial boleh hubungi di talian HIL 15555. Tahukah anda 5 tahun pertama adalah tempoh paling penting dalam perkembangan minda seseorang kanak-kanak? Dalam tempoh ini, otak kanak-kanak adalah umpama span yang menyerap apa sahaja yang berlaku di sekeliling mereka sama ada baik atau buruk. Oleh itu, elakkan memberi anak-anak menggunakan gadget sebelum usia 2 tahun. Antara aktiviti yang boleh dilakukan bersama anak-anak bagi merangsang perkembangan minda anda adalah memberi lebih perhatian kepada anak-anak dengan meluangkan masa dan berinteraksi dengan mereka, membaca buku bersama, bermain permainan imajinasi atau olok-olok, bermain permainan berbentuk menguji minda, memberi galakan anak-anak bermain di luar rumah dengan pastikan ada pengawasan, dan banyak lagi aktiviti yang bercorak pendidikan dan interaktif yang boleh anda lakukan bersama anak-anak. Dapatkan info berguna ini di Facebook page rasmi Kementerian Kesihatan Malaysia. Perhatian buat semua nelayan. Nelayan diminta untuk mendaftar dengan Persatuan Nelayan. Ini perlu untuk mendapatkan data agar pihak bertanggungjawab dapat memastikan kaum nelayan terbela dan tiada yang tercicir daripada menerima bantuan. Antara bantuan yang diterima adalah subsidi diesel, allowance sara hidup, pinjaman tanpa faedah dan bantuan jika berlaku bencana seperti banjir. Untuk makluman, masih terdapat 20,000 ke 30,000 nelayan di seluruh negara masih belum berdaftar. Pihak LKIM hanya dapat memberi bantuan kepada nelayan yang menjadi ahli persatuan sahaja. Pelan data perpaduan prabayar internet mudah alih yang akan berada di pasaran Februari tahun depan pada harga 2 kali ganda lebih murah iaitu RM5 sebulan dan 3 kali lebih pantas. Antara tawaran disediakan, kelajuan internet 3 Mbps dengan kuota 30GB untuk 180 hari dan harga lebih jimat iaitu RM5 sebulan. Ia disasarkan kepada golongan belia berusia 30 tahun dan ke bawah, golongan B40, golongan OKU, warga emas dan veteran polis dan ATM. Ia disediakan oleh 5 syarikat perkhidmatan telekomunikasi iaitu Celcom Digi, Maxis, U-Mobile, Telekom Malaysia dan YTL Communication. Ayo kita berehat seketika. Pastikan saya akan kembali selepas ini dengan segmen semasa. Jangan ke mana-mana.
salah satu daripada perkara utama ialah untuk memastikan keselamatan dari segi cyber, keselamatan data, memastikan bahawa rakyat dapat menikmati perkhidmatan telekomunikasi yang lebih baik untuk menyelesaikan masalah-masalah ini, kerana saya lihat ini adalah isu-isu yang sangat dekat di hati rakyat, ya, masalah internet dan sebagainya. Jadi harapan saya bagi Kementerian Komunikasi dan Digital, kita dapat berusaha untuk mengangkat cerita dan naratif yang dapat menyatupadukan rakyat, kerana inilah satu-satunya negara kita, kita mesti jaga dengan baik, dan Malaysia ini adalah Malaysia kita, dan kita mesti sama-sama bersatu padu untuk membangunkan negara kita, insyaAllah. Kerajaan perpaduan adalah kerajaan yang mewakili semua kepentingan politik utama dalam negara dan memperaku isu-isu yang telah meterai dalam perlembagaan negara. Dan juga memberi pertimbangan. Saya ingat kalau dalam perjanjian persefahaman pertama kali dalam isu yang khusus mengambil kira semangat perjanjian Malaysia 1963 atau MA63, dan juga beberapa pertimbangan khusus bagi pembangunan dan juga prinsip-prinsip dasar yang menyentuh Sabah dan Sarawak. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami dalam Pastikan Sahih. Ini adalah segmen semasa. Ayuh kita mulakan. Tempoh 2022 disifatkan sebagai tahun lembaran baru bagi Malaysia apabila berada dalam peringkat peralihan pandemik COVID-19 ke endemik yang diumumkan pada 1 April lepas setelah 2 tahun bergelut dengan pembunuh senyap itu. Walaupun dunia belum diisytiharkan dalam fasa endemik seperti negara lain, Malaysia juga tidak terkecuali dengan mengambil keputusan untuk melonggarkan sekatan berkaitan wabak itu. Meskipun masih terdapat prosedur operasi standard SOP yang perlu dipatuhi bagi mengekang penularan wabak berkenaan, peralihan itu menyaksikan pelbagai kelonggaran dilaksanakan secara berperingkat sepanjang tahun ini. Antara kelonggaran yang diumumkan ialah membuka semula pintu sempadan negara, tidak lagi mewajibkan pemakai pelitup separuh muka secara berperingkat serta mengimbas kod QR menerusi aplikasi MySejahtera apabila masuki ke premis. Dalam meliti fasa peralihan itu, usaha kerajaan membendung penularan COVID-19 tidak terhenti. Malah langkah utama perlindungan menerusi pemberian vaksin serta dos penggalak masih diteruskan dan percuma kepada seluruh rakyat Malaysia. Setakat 22 Disember tahun ini, Malaysia merekodkan jumlah kumulatif kes COVID-19 sebanyak 5,121,242 kes sejak pandemik itu mula melanda negara. Manakala sepanjang tahun ini, jumlah kes COVID-19 mencatatkan bilangan tertinggi pada 5 Mac dengan 33,406 kes. Pegawai perhutanan di setiap negeri diarah mempergiat pemantauan di lokasi riadah, terutamanya di kawasan hutan. Pengarah bahagian Forest, Eco Park dan Hutan Taman Negeri Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia, Mohd Yusaini Mat Yusof berkata, tindakan dilakukan bagi memastikan garis panduan dipatuhi bagi mengelak kejadian tidak diingini terjadi. Beliau mengingatkan semua pihak agar lebih cakna menentukan kawasan riadah sesuai dan selamat lebih-lebih lagi ketika keadaan cuaca tidak menentu. Sebelum ini, Ketua Polis Negara Tan Sri Ashri Asani mahu pihak berkuasa berkaitan menyemak semula garis panduan aktiviti riadah di lokasi berisiko. Timbalan Menteri Pertahanan Adi Zahari meminta semua pihak memberi ruang kepada Perdana Menteri yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim melaksanakan tugasnya mentadbir negara. Beliau berkata kesemua kementerian telah diberikan arahan jelas membantu meringankan beban rakyat yang terkesan akibat situasi ekonomi yang tidak menentu kebelakangan ini. Tambah beliau, Kementerian Pertahanan berikrar untuk terus membantu anggota dan veteran ATM bagi mencari jalan penyelesaian terutama berhubung isu kos sara hidup.
Pada mesyuarat minggu lepas, Perdana Menteri berbicara mengenai kos sara hidup dan meminta semua kementerian agar mencari jalan untuk bersama-sama menyelesaikan masalah ini. Pelantikan jawatan pengerusi badan berkanun dan syarikat berkaitan kerajaan GLC perlu dibuat dengan teliti dan tidak tergesa-gesa. Timbalan Menteri Kewangan Datuk Seri Ahmad Maslan berkata, operasi GLC ketika ini tidak terganggu kerana kerja-kerja pentadbiran sedang diuruskan Ketua Pegawai Eksekutif CEO masing-masing. Peletakan jawatan yang berlaku ketika ini hanya melibatkan mereka yang berlatar belakang politik sahaja. Pada 15 Disember lalu, Jemaah Menteri memutuskan pengerusi dan ahli lembaga pengarah lantikan politik ditamatkan perkhidmatan dengan serta-merta. Penamatan itu melibatkan jawatan bagi badan berkanun persekutuan. Syarikat Menteri Kewangan diperbadankan, syarikat berkaitan kerajaan GLC dan syarikat pelaburan berkaitan kerajaan GLIC. Lantikan terbaru jawatan itu akan ditentukan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pembukaan semula 13 Taman Eko Rimba TER dan trek pendakian bawah seliaan Jabatan Perhutanan Negeri Perak JPNPK bergantung kepada keadaan cuaca. Timbalan Pengarah Operasi Jabatan Perhutanan Negeri Azni Rahman Eh Wahid berkata, setakat ini kawasan tersebut ditutup sejak 1 November lalu bagi mengelak sebarang kejadian tidak diingini berlaku. Ketika ini terdapat 55 kawasan pendakian di Perak dengan 5 daripadanya pada ketinggian melebihi 2,000 meter dikategorikan sebagai berisiko. 5 laluan tersebut adalah Gunung Korbu, Gayung Yong Belar, Yong Yap dan Ulu Sepat. Mana-mana individu yang didapati melanggar arahan ditetapkan boleh didakwa di bawah Seksyen 47 Akta Perhutanan Negara 1984 atau Enakmen Perhutanan Negeri Perak. Selain langkah penutupan, sistem amaran awal kepala air EWS turut dipasang di 2 Taman Eko Rimba Negeri. Manakala 4 lagi TR akan dipasang sistem EWS secara berperingkat menggantikan sistem siren sedia ada yang kini berfungsi secara manual. Majlis Perbandaran Ampang Jaya MPAJ mengeluarkan notis pengesahan pembatalan lesen NPPL serta-merta terhadap sebuah premis susulan kejadian tular seekor tikus menjamah ayam goreng baru-baru ini. Yang di-Pertua MPAJ Muhammad Fauzi Muhammad Yatim berkata, langkah itu diambil selaras dengan notis perintah tutup yang diambil Kementerian Kesihatan KKM melalui Jabatan Kesihatan Negeri Selangor JKNS. Sabtu lalu, sekiranya premis masih beroperasi setelah notis ini dikeluarkan, tindakan sitaan akan dijalankan. Permohonan lesen baru hanya akan dipertimbangkan sekiranya semua syarat terutamanya berkaitan kebersihan dipatuhi sepenuhnya. Pemeriksaan kebersihan premis, makanan dari segi kawasan penyajian dan penyediaan makanan serta kawalan serangga perosak di premis juga dijalankan secara berkala oleh MPAJ. Orang ramai, perhatian semua orang ramai boleh melaporkan aduan berkaitan kebersihan premis di kawasan MPAJ melalui pautan aduan.mpaj.gov.my. KKM melalui bahagian keselamatan dan kualiti makanan BKKM menjalankan siasatan berhubung video tular berkenaan dan mengenal pasti lokasi premis terlibat berada di Pandan Indah, Kuala Lumpur. Bantuan khas tunai RM1,000 kepada setiap ketua isi rumah KIR yang terjejas akibat banjir di Terengganu dijangka mula diagihkan pada Januari hingga Februari depan. Menteri Besar Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar berkata, proses itu akan mengambil sedikit masa kerana pihaknya perlu meneliti serta mendapatkan senarai mangsa daripada jabatan serta agensi yang bertanggungjawab penyelarasan urusan berkenaan. Beliau berkata 10,000 KIR dijangka akan menerima bantuan itu bagi meringankan beban selepas mengalami kerugian harta benda akibat banjir teruk bermula 18 Disember lepas. Mekanisme iaitu bantuan adalah seperti amalan sebelum ini iaitu secara tunai untuk meringankan beban mangsa. Beliau juga akan memohon supaya kerajaan persekutuan mempercepatkan projek tebatan banjir Baruh Tok Jirang Fasa 2 bagi mengatasi masalah banjir teruk di kawasan Kuala Nerus. Katanya projek fasa 1 yang telah dilaksanakan kerajaan negeri sebelum ini juga perlu kepada penambahbaikan bagi menghadapi banjir luar jangka seperti yang berlaku minggu lepas.
Pastikan saya berat seketika kembali selepas ini dengan segmen yang terakhir iaitu segmen notifikasi. Jangan ke mana-mana. Subsidi itu tidak harus diberikan kepada syarikat-syarikat gergasi yang untungnya tinggi. Berdasarkan laporan Nakol semalam, kita memutuskan supaya cadangan awal untuk menaikkan tarif elektrik itu tidak diteruskan kerana ini akan membebankan rakyat. Untuk IKS atau SME tidak terlibat. Untuk syarikat-syarikat pertanian dan pengeluar makanan tidak juga dikenakan. Jadi dari segi rakyatnya tidak ada langsung cadangan kerajaan untuk menaikkan pada tarif elektrik. Sini adalah untuk kita mencari permainan tradisi negeri ini. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi. Saya Jas Suzuran. Dan saya Nakiu. Bersama kami dalam Travelog, Abang Adik. Ketiga ini kita akan bincangkan dengan lebih lanjut bersama dengan saya, Bual Konti. Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama mempunyai fungsi yang amat besar untuk memperkukuh kedudukan Islam sebagai agama persekutuan. Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Islam akan membawa aspirasi perpaduan ummah Islam selain menyelahkan Islam sebagai agama yang indah dan terpuji. Agensi Hal Ehwal Islam perlu tampil ke hadapan dengan budaya kerja tekan, bersungguh-sungguh, ikhlas, benar-benar memenuhi aspirasi masyarakat. Baik, kembali lagi bersama kami dalam Pastikan Saya. Sebelum kita teruskan dengan segmen yang terakhir iaitu segmen notifikasi, kami ingatkan sekali lagi kepada anda, mulai tahun hadapan 2023, Pastikan Saya akan bersiaran secara langsung di saluran TV1 jam 4.05 minit petang. Pastikan anda sentiasa mendapatkan info dan maklumat yang sahih dan kekal setia menonton kami di saluran TV1 dan juga siaran serentak di saluran Berita RTM. Ayuh kita mulakan dengan bicara naratif khas pada malam ini. Ayuh sama-sama kita saksikan tajuk yang akan dibawakan pada malam ini adalah Merealisasi Kemakmuran Malaysia 2023. Selasa 27 Disember 2022 pada pukul 9 malam di saluran Berita RTM My Free View 123, juga siaran serentak di TV1. Untuk mudah, muat turun aplikasi RTM Klik. Manakala untuk berinteraksi, anda boleh terus pergi ke Facebook Live Berita RTM. Ini pula seterusnya kami bawakan kepada anda iaitu Hari Terbuka Armada. Untuk makluman anda, Hari Terbuka Armada Pangkalan TLDM Lumut Perak pada 29 hingga 31 Disember 2022. Pelbagai pengisian telah pun disediakan buat anda yang dapat sama-sama memeriahkan Armada Siaga TLDM Perkasa. Jadi ayuh sama-sama kita 29 Disember, 30 Disember dan 31 Disember. Ini pula seterusnya kami bawakan kepada anda.
Ambang 2023, MKWK bermunajat. Ayuh, ini yang lebih afdal kita sama-sama sertai, iaitu pada tarikhnya adalah 29 Disember 2022. Dan bersamaan dengan 5 Jamadil Akhir 1444 Hijrah, selepas solat maghrib akan diadakan dan juga bertempat di Masjid Khalid bin Al-Walid Kementah di MKWK. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Dan di waktu musim banjir ini perlu kita berikan penekanan, pantau anak-anak anda di musim banjir. Ya, terutama sekali anda sedia maklum air banjir ini adalah kotor. Perlu kita ingat, paras air mungkin lebih tinggi daripada jangkaan kita. Air banjir telah dicemari oleh najis atau kotoran dari pembentungan loji kumbahan dan lain-lain. Penyakit bawaan air boleh ditularkan apabila terminum air yang tercemar atau melalui kulit yang terluka. Elakkan mereka daripada bermain air banjir. Dan seterusnya ini adalah 523. Langkawi 23 hingga 27 Mei 2023. Pastikan anda masuk dalam jadual anda 2023. Aktivitinya adalah pada bulan 5. Dan seterusnya kita bawakan kepada anda, ya, jauhi perbalahan, dekati kedamaian, pupuk persefahaman. Laporkan kandungan sensitif berbau 3R, Religion, Race dan Royal kepada SKMM. Dan juga pesanan yang terakhir kami bawakan kepada anda, setiap hari merupakan peluang untuk kita perbaiki diri untuk jadi lebih baik. Itu kata-kata akhir daripada kami. Pastikan sahih. InsyaAllah akan bertemu lagi pada hari esok 3.30 petang di saluran berita RTM.